Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Naam. Fi hadzal yawm sawfa nata'allam ya'ni 'an ar-risalah wa sanastamir darsuna ya'ni 'an ar-risalah. Ya banat kaif hada yang hadir di Zoom, chat ke grup muhadasah ya. Saza hadir gitu ya. Hayya al-an. Yang nanti hadir chat ya, yang ngikutin pelajaran chat ya ke grup muhadasah ya, saza hadir gitu. Naam jelas di layar antuna, jelas ya. Naam ar-risalah. Nakro awalan minal bidayah hatta nihaya. Ar-risalah. Ma hiya risalah? Man ta'rif ma makna risalah? Naam. Idhan fi lughah Indonesia ay bimakna surat. Naam. Awalan sanubayin makna ar-risalah, yakni mafhumur risalah. Yakni sanatahaddats 'anir risalah. Tayyib. Ya ustazah, ma makna ar-risalah? Wa huna yakni na'rifu huna ar-risalah ay bi makna hiya fannun kitabatun ar-risalah fil waqtil hadir. Ar-risalah hiya mauhibah. Naam, mauhibah. Idzan mauhibah madza ustazah? Bakat atau seni. Naam, seni. Kitabatan hiya fannu kitabah ar-risalah, yakni seni penulisan. Seni penulisan. Fil waqtil hadir, yang digunakan dalam waktu sekarang. Naam. Yang enggak tahu ditulis ya. Wahia ihda funun an-nathar allati 'arafaha al-'arab mundul madi. Dan dia ini kembali ke siapa kira-kira? Ada yang tahu? Wahia ini kembali ke mana? Kemana? Ar-risalah. Naam, benar. Wahia narji ila ar-risalah. Yani dhamiruha narji ila ar-risalah. Wahia wa ataupun ar-risalah ihda funun an-nathar, salah satu bentuk dari seni-seni prosa. Naam, sastra gitu ya. Salah satu bentuk seni sastra. Allati 'arafaha al-'arabu mundul madi, yang di mana telah diketahui oleh masyarakat orang Arab sejak zaman dahulu. Ya talibat, manillati taftah al-mikrofon? Ighlaqi awalan. Naam. Naam. Wa hiya ihda funun an-nazar allati 'arafaha al-'arabu mundul madi. Jadi ar-risalah ini adalah salah satu seni dari seni-seni bentuk sastra, seperti itu ya. Yang di mana sastra tersebut telah
sudah lama gitu dipakai sama masyarakat Arab gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat Arab pada zaman dahulu untuk mengirimkan satu pesan dari satu orang ke yang lainnya menggunakan apa? Menggunakan apa? Nah, menggunakan surat. Untuk menyampaikan kabar gitu ya, khabar, dia menggunakan surat. Seperti itu. Tsumma tatawwarat ma'a tatwir al-usur. Kemudian itu dikembangkan mengikuti dengan perkembangan zaman. Al-usur mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu daripada zaman dahulu yang dia itu telah tercipta di khalayak orang Arab sampai detik ini gitu. Jadi itu setiap waktunya itu dikembangkan dan penuh dengan modifikasi seperti itu ya. Adapun makna lain, ar-risalah hiya ma'lumat aw talaba syakhsin ila syakhsin akhar allati tursiluhu indama la tastati' at-tahaddats na'am at-tahaddats ilayhi mubasyarah. Jadi maknanya di sini ar-risalah hiya ma'lumat, artinya sebuah khabar atau sebuah informasi, maklumat, sebuah khabar atau sebuah informasi, au talaba syakhsan ila syakhsin akhar, yakni talaba au turid insan ila insan akhar. Naam, misalan khalisah turidu an takhtabir ila nabilah. Naam, idzan ma fil waqt, ma fil waqt li madha li tatakallaman mubasyarah. Naam, jadi mereka tuh pengen bicara tapi enggak ada waktu untuk bicara langsung gitu. Tsumma indama la tastati' at-tahaddats ilayhi mubasyarah. Idzan kalau enggak salah enggak punya waktu, la tastati' at-tahaddats ilayhi mubasyarah, tsumma kaif nursil ar-risalah. Jadi mengirimkan pesan. Kalau zaman dahulu itu menggunakan kertas ya kan? Ada yang menggunakan pelepah kayu seperti itu. Nah, pada zaman sekarang karena kecanggihan teknologi, kita sudah menggunakan apa? Sosial media. Nah, bisa berupa pesan menggunakan WhatsApp atau sejenisnya. Seperti itu. Faham sampai di sini? Paham? Paham ya? Nanti Ustazah kirim di grup, ditulis ya. Dan tulisannya dikumpul ke Ustazah. Naam. Al-thani taqsimur rasail ila qismain. Pembagian surat yang terbagi menjadi dua. Ayo dibaca pertama apa? Baca semuanya. Kelihatan? Naam. Naam, taqsimur rasail ila qismain, yakni awalan rasailu rasmiyah wa rasailu syakhsiyah. Yakni rasailu rasmiyah ai bi makna pengiriman surat yang dilakukan secara resmi. Rasmiyah ai bi makna resmi. Kalau rasailu syakhsiyah itu pribadi dia. Pribadi. Kalau rasmiyah ini seperti ke siapa ya, Ustazah? Ke kepala sekolah atau kepada siapa kira-kira? Pokoknya dia yang tingkatannya tuh tinggi gitu. Jadi dia resmi gitu ya. Kemudian rasailu ya putih. Nggak usah mati, ini lagi mikrofon. Nah, syukron. Rasail,
Rasailu syakhsiyah. Ma makna rasailu syakhsiyah? Itu artinya yang dia itu surat menyurat dilakukan secara pribadi. Contohnya contohnya kepada siapa kira-kira? Teman. Benar, kepada teman. Kepada teman. Misal Rafifah mau mengirimkan surat kepada Dwi. Seperti itu ya. Itu dilakukan secara rasailu syakhsiyah, pribadi seperti itu. Orang-orang terdekat atau bisa disebut dengan khassah atau khusus seperti itu ya. Faham sampai di sini? Faham, Zah. Faham. Naam. Kemudian yang ketiga, anasiru ar-rasalah. Anasiru ar-risalah ghairu ar-rasmiyah au asy-syakhsiyah. Naam. Anasir ar-risalah ghairu ar-rasmiyah. Berarti apa? Unsur-unsur, anasir ay bimakna unsur-unsur, jamak min unsur. Haya uktubna. Manilati la ta'rif. Anasir ay bimakna unsur-unsur ar-risalah ghairu rasmiyah. Jadi unsur-unsur penulisan surat yang dilakukan secara pribadi. Tata'allafur risalah asyaksiyah min sab'ati anasir wahya. Tata'allafur risalah asyaksiyah min sab'ati anasir. Tersusun surat yang dilakukan secara pribadi dengan 7 unsur. Awalan, rakmul awal, yakni at-tarikh. Ba makna at-tarikh? Tanggal. Naam. Tanggal ya. Masalan? Di sini terletak tanggal. Ada yang bisa baca? Coba Rizky Adelia bisa baca tanggalnya? Naam, idzan bilughah Arabiyah. Bilughah Indonesia ana arif. Kif. Siapa yang bisa? Danisha bisa. Lutfia Aqilah. Putih Reina. Kif sana qra. Syahr al-awal. Kam putih. Khalisah. Hayya khalisah. Dwi. Gimana Dwi? Fira? Berapa Nuri? At-tarikh. Khomsa fi syahri. Fi syahri al-Muharram. Sahih. Tuma? Alfin, خلاص فقط. أنا فقط نعم. التاريخ مثلاً يعني هنا في التاريخ خمسة في الشهر محرم وفي السنة 2007 هكذا فقط يا بنات. نعم. إذن أدرسنا جيداً. ويكتب في الطرف الأيسر min a'la ar-risalah. Yang dia itu tarikhnya ini dituliskan di bagian atas kiri pada surat. Yang dituliskan
di bagian atas kiri pada surat. Jadi, unsur-unsur pertama pembuatan surat pribadi itu ada tanggal, ya. Yang pertama ada tanggal, at-tarikh. At-tarikh awalana. Kemudian ustazah yang kedua apa? Atsani ismul mursil wa unwanuhu. Ismul mursil wa unwanuhu. Ismul mursil wa unwanuhu, yakni mathalan Usamah. Mathalan Usamah, ismul mursil. Jadi yang mengirimkan surat ini siapa namanya? Usamah. Mathalan Usamah. Nah. Wa unwan. Unwan ay bimakna madha? Alamat. Naam, sahih. Unwan ay bimakna alamat. Unwanuhu ay fi in? Fi syari' al-rabi'. Naam. Tumba? Fi in kaman? Fi Jakarta. Hakada. Matalan ay? Matalan. Idhan, mal awal? At-tarikh. Thumma ats-tsani ismul mursil wa unwanuhu. Fahimtunna? Fahimtunna. Naam. Ahsantunna. Ahsantunna. Barakallahu fikunna jami'an. Naam. Ats-tsalits. Ats-tsalits. Ma ats-tsalits? Ya'ni ad-dibajah wa aw al-muqaddimah. Ad-dibajah ay bima'na pembukaan. Ya'ni mutasawiyan. Ma'nahu ma'naha ila al-muqaddimah, mutasawiyan ma'naha, yakni pembukaan, pendahuluan, yakni tadhkuru fiha liman tuwajjihu hadhihi ar-risalah. Kelihatan Dewi, Dwi? Kelihatan, Fira kelihatan? Kelihatan ya semuanya. Tadhkuru fiha liman tuwajjihu hadhihi ar-risalah, yakni penyebutannya itu, kita menyebutkannya itu di pendahuluan itu kepada siapakah akan kita tujukan surat tersebut, ya. Jadi pengertian muqaddimah itu kepada siapakah kita tujukan surat kita tersebut. Tuwajjihu hadhihi risalah, ya. Kaqaulika masalan amthiluha, ya'ni akhil ghali, ya'ni saudaraku yang kaya, seperti itu. Ya, al-ghali, apa makna al-ghali? Yang baik, nam, yang ramah, seperti itu. Al-tumba walidi, wahai abiku, seperti itu. Au al-habibi. Idan pakai ini di belakangnya, enggak usah pakai alif ya sebenarnya. Walidi au habibi, atau kekasihku, seperti itu. Jika kita mau menuliskannya kepada min fadlik putih. Iya. Naam, jadi yang ketiga ini di sini kita menunjukkan kepada siapa kita ingin menuliskan surat gitu. Misal Dwi mau nulis surat kepada siapa? Umi misal. Ya ummi al-karimah, hakadha. Ya ummi al-mahbubah, hakadha. Idzan ya sadiqatil mahbubah, ya sadiqatil ghaliyah. Ya sadiqatil salihah, ya sadiqatil hakadha. Banyak ya, ya sadiqatil jamilah. Jadi kita kayak merayu gitu, memuji gitulah, seperti itu ya. Paham? Paham, Zah. Pintar. Ya, yang keempat, apa yang keempat ini? At-tahiyyah. Naam, at-tahiyyah. At-tahiyyah ay bima'na wa hiya an taftah ar-risalah bis-salam. Jadi kita membukanya dengan salam. Yani assalamualaikum. Ya sadiqatil ghaliyah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakada. Fahimtunna?
نعم. الخامس الغرد. Jadi nama rempah itu pembukaannya dengan salam. Pintar. الغرد وهي صلب الموضوع أو مضمون الرسالة. يعني الغرد أي بمعنى إنتي. Inti. Inti ya, inti dari pesan. Jadi kita mau menyampaikan pesan apa? Wa huwa sulbul maudhu' matmunur risalah. Menyampaikan pesan atau isi sulbul maudhu' matmunur risalah yang tertulis di dalam surat. Tadhkuru fihi ma tawaddu qawlahu lahu. Yakni apa yang ingin kita ucapkan di dalam inti surat tersebut. Faham? Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita katakan, jadi kita sampaikan di bagian al-ghurdu. Yang keenam, as-sadis yakni al-khatimah. Al-khatimah. Al-khatimah ay bermakna kesimpulan. Kesimpulan. Al-khatimah ay bimakna kesimpulan. A'adu allati ma qulta. Kita mengulangi apa yang telah kita sebutkan, seperti itu. Misal di inti tadi kita udah ngucapin, tapi di kesimpulan kita ucapin lagi sekali lagi. Ya kan? Misalnya di sini kita memberikan nasihat atau memberikan kritikan atau menyampaikan kabar gembira gitu. Baru kita ucapkan sekali lagi di sini. Gitu. Paham? Nah, yang ketujuh, as-sabi' yakni at-tawqi'. Ma makna at-tawqi'? Apa? Ada yang tahu? Tanda tangan. Naam, tanda tangan. Sahih, at-tawqi' ay bimakna tanda tangan. Nah, matikan dulu ya mikrofonnya ya. Naam. Barakallahu fikunna jami'an. Udah habis. Naam. Kita selesainya jam berapa nih? 9.10 ya. Tersisa waktu 6 menit. Ada yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir? Tambahan nilai loh, nggak ada yang mau. Serius nih tambahan nilai? Misalnya yang kemarin nilainya kurang di PTS bisa tambah nih. Ayo, tambah 20 loh. Hai ya. Karena boleh jelasin pakai bahasa Indonesia. Lala. Nah, dan bahasa Indonesia kurang dong nilainya. Yang tadinya saya kasih 20 jadi 9 seperti itu. Bisa, tapi naqis an-natijah, no? Hayya. Manilati tastati'. Enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia tapi dikit-dikit. Tadi kan saya juga jelasin pakai bahasa Indonesia dikit-dikit. Ayo, Kalisa bisa. Ayo Dwi. Dwi nilainya berapa kemarin? Enggak tahu ya. Bagi yang merasa nilainya agak-agak kobih gitu. Ayo. Siapa tuh yang bilang saza? Yang pengertiannya boleh diulang aja tadi. Keringannya agak bagus ya. Mas Maki. Akila aja. Nah. Marotan ukhra. Ar-risalah naam. Awalan au atsani. Akilah, awalan au atsani. Khalas, yang dari awal aja ya. Ar-risalah hiya fannun kitabah ar-risalah fil waqtil hadir. Wa hiya إحدى فنون النثر التي عرفها العرب منذ الماضي
ثم تطورت مع تطوير العصور. الرسالة هي معلومات أو طلب شخص إلى شخص آخر التي ترسله عندما لا تستطيع التحدث إليه مباشرة. فهمت يا عقيلة؟ فهمت هكذا. نعم. Ya, tersisa waktu 3 menit ya. Ayo, siapa yang bisa nih? Fira, Fira gak mau coba? Atau Nuri? Gak apa-apa, salah-salah sedikit. Paling tetap saya kasih nilai. Kan jadi bertambah nilainya. Jadi nanti kalau misalnya di rapot akhir, kan dikalkulasikan tuh nilainya, kesehariannya gimana. Jadi kalau nilainya yang PTS keduanya ini agak-agak gimana gitu, bisa ditambahin. Jadi komplit dianya. Ayo, enggak mau coba? Di semester akhir ini kita akan lebih banyak membahas seperti ini ya. Contohnya seperti isim tafdil kemarin ataupun yang seperti ini. Ada yang mau coba? Enggak apa-apa salah-salah sedikit loh. Siapa itu? Ya ada. Ahsanti. Fadlali ya Zila. Until an. Bisautin kuah ya Hazila. Ar-risalah. Ma hiya ar-risalah? Ar-risalah hiya fannun kitabahu. Ar-risalatu fil waqtul hadir. Wa hiya ihda fanun an-nathar allati arafuha al-arab munzul madi. Thumma tatawaratu ma'a tatawaru usur. Kemudian risalah hiya ma'lumat atau talbu syakhsi ila syakhsi akhir allati akhirati tarsilahu indima la tastatir an nahdathu ilaihi mubasharah. Taqsimu risalah ila qismain. Al-awwal risalah rasmiyah. Surat itu ada dua. Yang pertama surat resmi, yang kedua rasail syakhsiyah atau khasah. Surat pribadi atau surat khusus. Nah, putih-putih. Awalan fil babil awal anti lam tubayyin. Faqat taqra anti. Naam. Turidin amla? Iya, jadi anti belum menjelaskan di bagian pertama. Surat itu dalam media apabila kita ingin berkomunikasi kepada orang lain. Melewati surat, melewati dikirim gitu. Toma. Tuma kef ya putih. Turidin antas tamir. Mm-hmm.
Yakfi, putih. Nyerah. Masya Allah, langsung nyerah ya. Iya, ada lagi yang bisa? Hebat ya, putih hebat. Udah mau berusaha ya. Nah, bahasa, Ustazah tetap kasih nilai. Walaupun, ya tetap Ustazah kasih nilai. No. Ada lagi yang bisa? Naam, jadi ini Ustazah jadikan bukan tugas ya, yang mau saja gitu, yang mau saja. La 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 laisa fi hadzal yaum ya banat, lakin fi yaum tsulatsa, yakni fi usbu' al qadim. Naam. Jadi di minggu depan kita adakan presentasi lagi. Jadi ini enggak sekedar presentasi tapi Ustazah kasih nilai. Ya, jadi kalau misalnya bisa jelasinnya apa? Kenapa putih? Masyiti. Naam. Masyiti. Tapi menjelaskannya tuh harus sesuai dengan yang apa Ustazah jelaskan ya. Walaupun ada kurang-kurang dikit gitu, labas. Naam ya banat. Gak boleh ngambil dari yang lain materinya, harus dari sini aja. Karena Ustazah nilainya dari sini aja. Paham? Paham, Ustazah. Naam. Itu dan dicatat ini. Udah dicatat nanti dikirim sama Ustazah di grup ya. Dikirim di grup aja. Paham semuanya? Dewi paham? Nuri paham semuanya? Paham ya? Nah, jadi kalau yang bisa, Ustazah tambahin nilainya gitu. Dah, sampai sini paham ya. Hatta huna li anna intahal waqt. Hadza minni. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nafa'ani Allah bil Qur'anil Karim wa bi hadis sayyidil anbiya'i wal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.